Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tapi apa jadinya kalau tidak ada gravitasi? Mungkin peribahasanya akan berubah menjadi sepandai-pandai tupai melompat, pasti jadi melayang-layang. Selengkapnya kita akan bahas ya, apa jadinya jika gravitasi menghilang sementara. Sudah tahu kan kalau gravitasi ini adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang memiliki massa di bumi. Jadi semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Menurut seorang astronom asal Portsmouth, Inggris, Karen Masters mengatakan bahwa gravitasi itu seperti tali yang mengikat kita untuk tetap di bumi. Buat seberat apapun benda yang dilemparkan ke udara akan tetap kembali ke tanah. Namun, apa jadinya jika gravitasi ini menghilang sementara? Siap-siap ya Sobat Kepo, karena semua benda yang melekat di bumi akan terbang jauh melayang. Bukan hanya itu, bumi juga akan berhenti mengikat udara dan air. Akibatnya, bisa terjadi tsunami besar dengan kecepatan tinggi hanya dalam waktu 1 menit. Hal ini juga akan menyebabkan suhu bumi naik dengan cepat ketika atmosfer di bumi menghilang akibat tidak adanya gravitasi. Dan yang paling mengenaskan, bumi kita akan hancur akibat kehilangan gravitasinya dan kemudian melayang-layang di angkasa. Lantas, apa yang terjadi dengan tubuh manusia saat gravitasi menghilang sementara? Menurut Jack Bucky, dokter dan mantan astronot NASA ini mengatakan, tubuh manusia didesain menyesuaikan dengan adanya gravitasi. Jika suatu saat nanti gravitasi menghilang, maka darah yang ada di tubuh kita akan berhenti memompa, jumlah sel darah akan berkurang, penyembuhan luka akan menjadi lebih lama. Gendang telinga kita pun akan hancur akibat kehilangan tekanan udara total. Bukan hanya itu, bobot tulang, kekuatan otot, dan perubahan sistem keseimbangan tubuh kita akan berubah. Jika gravitasi bumi hilang untuk sesaat menurut para ahli. Walaupun kita tidak pernah tahu ya Sobat Kepo jika gravitasi akan benar-benar berhenti untuk sesaat.